Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kembali bersama saya bermain auto chess. Tetapi kali ini aku akan bermain auto chess menggunakan pasukan berisi goblin dan mech. Ya, karena setelah aku bermain beberapa kali, ternyata mech ya itu berisi banyak goblin. Jadi aku pingin coba nih, kalau aku main isinya goblin semua, itu seperti apa nanti pasukannya? Sekuat apa pasukannya, guys, ya? Kita lihat bersama-sama, guys. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Selamat menyaksikan dan let's go. Oke, guys, kita sudah berada di dalam gamenya. Dan sekarang seperti yang aku bicarakan tadi, bahwa kita akan menggunakan goblin, ya. Nah, sembari kita menunggu, kita akan melihat goblin itu apa saja sih, ya. Goblin itu ada Soulbreaker yang kita baru aja pakai, ada Skybreaker, ya. Skybreaker kalau di Dota itu tiny, ya. Kalau Soulbreaker itu Gondar, ya. Bounty Hunter Gondar, even Bomber itu siapa namanya? Tinker, ya. Kemudian Reaper itu siapa sih namanya? Gue lupa itu ya, yang mesin yang bisa dari pohon ke pohon, dulu lupa. Venomancer ini alchemist dan Devastator ini Tejis, ya. Oke, ini kita udah menang. Kita ini ada Bomber ini. Oke. Oke, guys. Oke, kita akan sudah punya dua goblin nih, guys, ya. Ada Soulbreaker dan Event Bomber, ya. Kurang satu ini kita dapat item, guys. Oh, dapat item ini, guys. Pakaikan ini aja, guys. Jadi item ini digunakan 50% mana regeneration, guys. Ya, kalian bisa pakaikan ke Event Bomber atau Soulbreaker, ya. Terserah kalian sih mau main yang mana. Kalau aku mau coba yang ini aja supaya surikannya bisa keluar terus. Oke, kita bisa ambil yang ini. Apa namanya? Soulbreaker-nya ada dua kita. Nah, ini juga bagus, guys. Tapi hari ini kita akan coba pakai combo goblin dan mech. Dan kebetulan kita cuma punya satu mech masian, ya. Kalau mech apa saja kita akan lihat kelas mech, ya. Nah, ini, guys. Kalau ini kelas mech itu ada Skybreaker, ya, goblin juga, Event Bomber, Reaper dan helikopter dan Devastator, guys. Oh, ini dwarf, guys. Ini berarti temennya sniper, guys. Tuh ada dua sih, ya. Bentar, ya. Ada ada dwarf sniper, guys. Oke, kita menang lagi kah? Kita menang, guys. Kita dapat beberapa nih, guys. Lumayan ini. Ada mengurangi target armor, kita kasihkan ke Gondar atau bounty hunter-nya aja, guys. Kita apakah coba reroll, ya? Kita akan coba reroll. Tapinya ini Rio. Wah, ini lawan orang kita kalah nih. Kita kalah, guys, nih. Wah, kalah, guys, ini. Kita. Kita kalah, guys. Kalah nih kita, guys. Telah ini, ya. Kita kalah sama close. Coba ya, aku akan coba untuk edan-edanan dengan meriroll, ya. Karena dengan bermain goblin tuh kita harusnya bisa OP di awal sih. Ini dia, karena kalau nggak OP di awal kita agak percuma juga sih. Nah, ini oke, kita rank up banyak, guys. Aduh, kita pakai ini dulu. Karena semakin level kita tinggi, persenan kita dapat yang goblin awal-awal itu sedikit, guys. Jadi sebisa mungkin kita harus reroll sih harusnya. Ah, salah nih kita nih. Bisa menang gak nih kita? Oke. Oke. Mana kuat, guys? Kita punya bintang 2-2. Kita akan coba untuk agak barbar reroll, ya, guys. Kita lihat seperti apa, guys, nanti jadinya. Wah, salah. Aku harusnya nanti reroll di awal-awal sih, guys, ya. Ini kalau kalian mau yang goblin, kalau menurut aku di awal-awal mending jangan upgrade deh. Kalau kalian upgrade nanti level kalian tambah. Kemudian ini persenan untuk dapat goblin dan mech untuk yang level-level awal itu akan semakin sedikit kemungkinannya. Jadi ya sebisa mungkin nggak usah anulah. Kita habisin buat ini aja nih. Ya ampun, kita hari ini nggak hoki sama sekali, guys, serius. Kita nggak hoki sama sekali, guys, ini. Ah, my god.
Ya, tapi kita punya dua mech ya. Oh, ini kita ada aura mech dengan goblinnya 3, guys. Lumayan ya, dengan goblin 3 kita sudah ada 12 armor dan 10 regeneration. Dan ini 15 regeneration untuk semua mech. Jadi mech kita sewatos tenang, guys. Oke, okay, kita ini ada ini. Kita akan coba reroll ya, agak barbar sedikit sih guys ini. Oke, okay, stop. Karena kita cuma punya 2 koin dan kalau kita reroll ya kita nggak bisa apa-apa. Oke. Okay. Dua permainan lagi kita tambah level 4 dan kemungkinan persenan 50%-nya akan berubah menjadi 40%, guys. Jadi ya kita lihat aja lah nanti seperti apa, guys. Oke, kita masuk. Wah, kita kalah, guys. Kita kalah, guys. Kalah apa menang ya? Lu masih belum tahu sih. Wah, anjir. Ditos, coy. Oke. Apakah kita menang, guys? Wow. Kita menang, guys. Ya, padahal ini masih level 2 loh ya. Kita hebat sih kalau di awal-awal. Kalian bisa lihat ini, guys. Kalian bisa lihat, guys, nih ya. Nih. Goblin gue 2 nih, ya. Mantap sekali ini. Hilang enggak ini, ah? Oh, nih, kalian bisa lihat nih soul picker kita, guys. Bundar kita, guys. Wah, OP banget ini, guys. Mantap sekali. Ya, harusnya kita tadi tuh reroll di awal supaya kuat, coy. Karena reroll itu sebenarnya agak gimana ya? Agak deg-degan juga sih reroll. Level 3, guys, di awal. Gila enggak, coy? Hah? Gila enggak, coy? Level 3 di awal, lu bisa bayangin gak? Gila ini. Gue cari ini loh. Gue cari skybreaker ya. 40% gak muncul-muncul. Satu aja gak muncul, guys. Dasar gila. Aku tadi itu juga gak dapet yang namanya Reaper, guys. Ya, gak dapet yang namanya Reaper ini. Ya, baru aja gue ngomongin langsung muncul. Ya ampun, ini apa sih ini? Wow, dapat, guys. Wow, ngeroll kita lumayan ini ya. Gue roll dapat, gue jual siapa artinya namanya itu assassin-nya tuh, lupa gue. Satu crawler apa nih, dapat skybreaker, guys. Just tenang ini ya. Oke, guys, mantap sekali. Skybreaker lagi, guys. Mantap sekali. Oke, gimana nih? Apakah kita bisa menang? Kelihatannya menang sih. Wah, gila. Wah, gila sih ini. Bisa menang kita, guys. Gila ini, level 3 aja parah. Parah sih ini, guys. Level 3 nya ngefek banget, guys. Gila. Kurang satu mech nya ya. Kurang satu mech nya apa aja sih? Kita lihat mech nya Wah, kurang satu helikopter atau devastator, guys. Legendary, coy. Ada ini, guys. Kita simpen dulu, guys, ya. Kita ngeriroll apa? Kita ngeriroll coba. Ada ini nih. Seming. Ini lumayan nih buat upgrade bisa, guys, ini. Kalau aku ada satu unicorn lagi bisa di gue upgrade nih. Karena gue ada ini, nanti gue sub comboin dulu. Nanti gue akan jelasin di next video tentang cara penggunaan druid, guys, ya. Karena ini druid nih enak ini untuk early game kalau kalian bisa dapat awal. Gila sih kalau sama Gloomy Eye, coy. Anjir. Oi.
Oi. Kita bisa nggak ini? Wah. Wah, kalah kita, guys. Kita kalah pasukan, guys. Hei, ini dia. Set. Set. Wow, ini dia. Oh. Kurang satu lagi. Druid. Udah kurang satu druid, guys. Kita bisa levelin 3 itu. Kurang satu druid. Druid satunya apa lagi sih? Druid. Wah, ini warp wood shake. Kita harus timpet satu itu. Jadi kita harus setidaknya punya 3 druid, guys, supaya bisa gabungin semuanya. Punya 3 druid yang berbeda ya setidaknya. Mantap gak lu, ha? Mantap, coy. Hey. Terkepaksa Venomancer-nya gue buang, kampret. Kalau enggak bisa nih, guys. Ada kurang satu warp wood shake. Kita bisa combine ini dua ini. Oh, iya enggak sih? Atau harus punya harus punya keempatnya, gila, coy. Wah, agak susah nih. Kalau punya ketiga, oh, iya kan. Harus punya empat-empatnya nih. Unicorn. Goblin. Gimana lu, Goblin? Goblin, dah di satu Goblin. Oke, guys, jos mantap sekali. Reaper nih. Satu gondar lagi, guys. Kita bisa upgrade sini. Gentonya yang kecil ini. Wah, gila, immune to magic, coy. Yang di roket malah ularnya, coy. Kalah kita, coy. Ya, gondar. Wah, dapat ini malah, guys. Aduh, harus ritual ini. Gila, gue bingung, gue. Gue udah dapet 4 druid, coy. Sabar, coy, ya. Gue dapet 4 druid, coy, sabar. Gila. Ini kita lustrik aja gak apa-apa nih. Wow. Wah, di roket mati, coy. Kita lustrik, coy. Bentar, kita keluar ini semua. Ini sama ini. Set, wes. Oh, mantap, saudara-saudara. Mantap sekali. Bintang 3 kita 3, coy. Gondar, please. Ya ampun, gondar cuma gini gak satu, gondar. Nah, ini sangar ini druid ya. Kalau kita punya 4 druid, gila banget ini druidnya ini. Mantap, saudara-saudara. Joss banget. Wow, mantap. Ayo, lagi.
Skybreaker kurang kurang satu komben lagi. Skybreaker kurang satu lagi. Skybreakernya mantap. Wow, gila di tos gue. Rasakan tuh. Ini mah jadi combo goblin sama mech malah nih. Combo goblin sama druid malah nih guys. Jadi combo goblin sama druid malah jadi ini. Aduh. Mantap enggak lu coy. Udah jadi satu dulu coy. Oke, aman. Kurang satu skybreaker, ayo come on. Kasih aku skybreaker dong coy. Satu skybreaker coy. Ayo skybreaker. Mantap, jadi satu dulu coy. Oh my god, skybreaker please. Cuma satu aja. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Kalah sama ular coy. Moker satu lah, gak apa-apa ya. Laser Claw, please. Gue butuh Razor Claw, ini harus gue buang deh. Wah, kalah nih gue. Wah, wah, dari tadi gue itu mau menang tapi kalah mulu ya. Mau menang tapi kalah. Wah, Reaper kampret. Butuh Reaper. Mampus lu skybreaker, ha? Drop. Level 3 kita ada 5 buah, guys. Mantap gak lu, ha? Gila gak lu, ha? Coba kita lihat kekuatannya, guys. Wow. Level 3 kita, guys. Lu bisa lihat, guys. Ini mending kita slow down dulu aja guys nih ya. Kita slow down, kita nabung aja guys nih. Wah, guys, lo bisa lihat sendiri guys. Watos watos tempat kita guys. Etian ya ini. Mech, goblin, druid. Sagila nggak lo, coy? Wow, wow, wow. Ini setan ini. Ini setan ini. Gila ini. Edan ini guys. Ini bull edan ini guys. Parah sih ini guys. Parah parah. Ini sih parah bullnya. Mampus. Parah guys. Level 3 kita 6 guys. Parah ini. Parah 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 parah. Gila ini. Nih. Edan gak lo ha? Gila gak lo? Gila gak lo coy? Tuh makan tuh ha? Makan tuh unicorn gue. Parah ini parah parah parah. Parah ini guys. Ini build parah guys. Cepet banget coy level 3 nya. Parah parah. Ini gue. Gue dapet satu anu gila nih. Satu modreng we ha. Mampus gak lu coy. Parah lu coy. Parah ini coy. Sumpah parah 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 parah. Parah parah gak ada obat ini. Gak ada obat serius. Gak ada obat guys ini. Ini gak ada obat guys serius. Serius gak bohong gue. Ini gila guys ini. Ini gila ini. Gue tak gak tahu harus ngomong apa ini guys.
Lu bisa lihat nyawanya ini, guys. Wajar dulu kok mau mati gini. Parah, 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 parah. Gila ini. Bro, mau apa lah? Parah, build goblin treat gila, sumpah. Dan ini enggak ada obat, guys, ini. Enggak ada obat nih. Lu mau ngapa nih lawan level 3? Semua mau ngapa lu? Lu enggak bisa apa-apa, Cok. Unik. Lempar aja tuh seluruh dunia. Lu ngapa? Lu mau ngapa, Cok, ha? Enggak ada obat ini, coy. Serius enggak ada obat, coy. Enggak ada obat ini. Kalau ini enggak ada obat, coy. Sumpah gila. OP banget ini, OP 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 OP. Parah, 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 parah. Parah, guys. Oke, okay, guys. Gila, guys. Build Goblin Mag malah jadi build Goblin Druid, guys. Ya karena mungkin memang tadi gue dapat Druid dan gue pengen coba langsung gue planning pick up Druid dan ternyata gila banget. Level 3 kita ada 7, guys. Padahal masih sekitar round 30-an ya. Parah, sumpah parah. Ini parah nih ya. Oke, okay, guys, mungkin sekian dari saya mengenai build Goblin Mag Druid. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mungkin bingung untuk early game main apa. Gue sarangin main Mag dan Goblin aja untuk early game karena itu pas banget ya untuk early game. Dan oke, okay, guys, see you on my next video. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari video ini. Dan I'll see you guys on my next video. Bye bye dan salam Markas Goyaya.